Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi sedikit sebanyak perbahasan akhir hujung-hujung tentang apa yang berlaku dalam perang Jamal, siri yang ketiga. Saya masuk tajuk teruslah. Tiga minggu tajuk kita ni agak berat, jadi tak ada cerita selingan, tak sempat. Sebab nanti jadi lagi 4-5 minggu. Kita terus masuk tajuk kita, cerita selingan ni kita simpan masa kelas-kelas akan datang lah, insyaAllah. Baik, sebagaimana kita sebut dalam kelas yang lepas, minggu lepas, rentetan ataupun situasi-situasi yang berlaku dalam Perang Jamal tahun ke-36 Hijrah yang melibatkan dua kumpulan Muslim yang kedua-duanya dipimpin oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah berakhirnya Perang Jamal, Ali radhiyallahu anhu pun masuk ke Baghdad pada ketika itu. Apabila dia masuk ke Baghdad, beliau berjumpa dengan orang-orang yang asalnya daripada kumpulan Baghdad. Asalnya daripada kumpulan Baghdad, Aisyah dan juga selain dan juga sahabat-sahabat yang bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan diriwayatkan apa yang berlaku setelah perang Jamal, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak membenarkan orang mengambil harta rampasan perang. Jadi tak boleh rampas harta orang lain. Semua orang mengambil harta masing-masing yang mereka kenal. Kalau ada tinggalan ataupun barang-barang yang ditinggalkan oleh keluarga masing-masing, mereka ambil sendiri, kaum kerabat masing-masing. Dan pedang yang ditinggalkan oleh Talhah radhiyallahu anhu dipulangkan oleh Ali radhiyallahu anhu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang berlaku dalam peperangan. Lepas tu ada Ibn Kathir menyebutkan setelah tamatnya perang Jamal, Ali radhiyallahu anhu berjumpa dengan beberapa orang di Basrah. Apabila dia masuk ke Basrah, orang-orang yang sebahagian daripada mereka tidak terlibat dalam peperangan, antaranya Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais. Dan riwayat-riwayat menyebutkan apabila Ali jumpa mereka, Ali ucap perkataan yang menggambarkan Ali kecewa dengan tindakan mereka yang tidak sokong Ali ataupun tidak bersama dengan dia. Antaranya Ali ucapkan kepada Al-Ahnaf bin Qais apabila Ali jumpa dia, tarabbasta. Apa yang berlaku? Tarabbasta, engkau telah duduk tunggu sahaja. Maksudnya bukan nak sokong pun, duduk tunggu sahaja keputusan apa yang berlaku. Kata Ahnaf bin Qais, farfiq fa inna tariqaka alladhi salakta ba'id. Dia kata kepada Ali, buatlah baik kepada orang semua. Jangan timbulkan perasaan tak baik. Jangan ucap perkataan-perkataan yang membuatkan orang rasa pecah-pecah lagi. Fa inna tariqa alladhi salakta ba'id. Jalan yang akan engkau tempuh ini jalan yang sangat panjang. Wa anta ilayya ghadan ahwaj minka ams. Sesungguhnya esok ni engkau lebih perlu kepada aku berbanding dengan hari ini. Esok engkau lagi perlukan aku berbanding dengan hari ini. Fa'rif ihsani wastabqi mawaddati lighad. Maka i'tiraflah kebaikan-kebaikan yang aku pernah buat kepada hang, dan juga i'tiraf kebaikan dan juga tinggalkanlah kasih sayang yang ada di antara kita untuk kita guna esok hari. Wala taqul mithla hadha. Dan jangan ucap ucapan-ucapan yang macam ni. Ahnaf bin Qais kata kepada Ali, jangan bagi gambaran yang kau kecewa dengan orang yang tak ikut perang. I'tiraflah kebaikan mereka dan simpanlah kasih sayang yang ada ni untuk hari esok. Fa inni lam azal laka nasihan. Sesungguhnya aku ni tetap memberi nasihat dan nak kebaikan kepada engkau. Jadi Ali pun setuju dengan Ahnaf bin Qais. Dan ternyata Ahnaf bin Qais ni adalah antara salah seorang sahabat utama yang bersama dengan Sayyidina Ali dalam perjalanan seterusnya. Apabila mereka pergi ke
pergi ke Siffin. Itu cerita yang pertama. Yang kedua, Ali juga berjumpa dengan Abdul Rahman bin Abi Bakrah Al-Thaqafi, anak kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrah. Ali tanya kepada Abdul Rahman, "Aina mutarabbis ataupun aina al-marid?" Mana dia yang kata orang sakit tu? Abu Bakrah ni dia sakit, dia tak ikut perang, dia duduk di situ. Ali tanya dia. Kemudian anak dia pun bawa Ali jumpa dengan Abu Bakrah dan dia sebut kepada Ali radhiyallahu anhu, dia sebut yang dia sangat nak untuk join bersama-sama dengan Ali mempertahankan masrataka, dia nak bersama jalan dengan tentera Ali, tetapi kata Abu Bakrah kepada Ali ketika itu dia sakit. Dia sakit, itulah satu-satu sebab yang menghalang dia daripada tak ikut Ali. Jadi Ali pun dengar ucapan Abu Bakrah As-Saqafi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ali sebut kepada dia, "Boleh nak tak aku jadikan engkau wali ataupun jadikan engkau governor di Basrah, jaga Basrah?" Abu Bakrah kata dia tak nak, "Walakin rajul min ahlika yaskun ilaihi nas." Tinggalkan kepada kami salah seorang daripada kaum kerabat engkau supaya manusia akan rasa tenang dan rasa kedudukan mereka ni engkau jaga, engkau anggap mereka penting, manusia jadi tenang. Lalu Ali radhiyallahu anhu melantik Abdullah bin Abbas untuk jadi governor di Basrah. Sebelum kita sambung kita nak cerita, saya dah sebut dalam kelas yang lepas, kadang-kadang apabila orang tidak ada dalam pemerintahan, dia tak tahu situasi, orang tak nampak. Tapi apabila orang duduk dalam situasi tu, keadaan dia sangat berbeza. Sebab itulah antara kritikan yang orang lontarkan kepada Uthman radhiyallahu anhu adalah Uthman melantik kaum kerabat dia dibagi jawatan yang besar. Kan Ibn Abi Sarah di Mesir yang banyak rekod yang tak baik, Uthman lantik dia. Muawiyah bin Abi Sufyan, Uthman lantik dia letak dekat Syam. Ini kritikan yang ditimbulkan oleh ramai orang. Dan bila kritikan yang ditimbulkan, Ali bagi nasihat kepada Uthman yang sama. Ali bagi nasihat, jangan, kenapa nak mengharapkan kepada mereka ini? Tapi apa alasan Uthman pada ketika itu? Uthman kata, ini orang-orang Muawiyah dan sebagainya dipercayai oleh Nabi SAW ketika Nabi hidup. Apabila dia dipercayai oleh Nabi, tak ada sebab untuk Uthman alihkan mereka, turunkan mereka. Ibn Abi Sarah, walaupun dia sembunyi di dalam kelambu Kaabah dari perintahkan bunuh, kemudian apabila dia bertaubat, fahasuna islamuhu, Islam dia pun baik, Abu Bakar bagi jawatan dekat dia dan Umar bagi jawatan dekat dia. Maka disebabkan itu, tidak ada sebab untuk aku tarik mereka, tak ada sebab untuk aku halang mereka. Alasan Uthman. Dan Ali bantah pada ketika itu. Antara benda yang ramai orang bantah Uthman, pasal apa lantik sanak saudara sendiri? Cuma saya nak cerita pasal politik ni kan. Orang tak duduk dalam situasi itu, dia tak nampak. Tapi bila kena situasi itu, Ali berdepan dengan keadaan yang sama. Siapa orang yang boleh Ali percayai? Selain daripada Bani Hashim ataupun Bani Abdul Muttalib. Di zaman pemerintahan Ali, Abdullah bin Abbas jadi governor di Baghdad. Ubaidullah bin Abbas jadi governor di Yaman. Qustam bin Abbas di Madinah. Tamam bin Abbas di Mekah. Empat-empat anak Abbas ni adalah sepupu Ali radhiyallahu anhu dan dia buat benda yang sama. Mereka memang qualify. Dan mereka orang yang paling layak. Antara orang yang paling layak pada ketika itu, orang-orang yang hebat. Bahkan Abdullah bin Abbas, nanti kita baca dalam perang Siffin, bersungguh-sungguh mempertahankan Ali radhiyallahu anhu. Abbas, Abdullah dan juga Ali, dua-dua orang yang bagus, dan Abdullah bin Abbas tak ada siapa meragui keikhlasan dia. Tetapi kritikan yang dikenakan kepada Uthman, Allah Ta'ala mungkin nak buka mata Ali supaya dia lihat bahawa dia tidak semudah itu. Atas dasar kritikan yang sama kepada Uthman, Ali juga melantik ramai di kalangan keluarga dia dan sepupu dia memegang jawatan-jawatan besar. Lepas itu, bila selingan sedikit, bila Ali jumpa dengan Abu Bakrah, minta dia untuk jadi governor di Baghdad dan dia tolak. Dan apabila diceritakan juga, apabila Ali masuk tempat berkumpulnya perempuan, salah satu rumah, guna rumah Bani Khalaf, dan rumah itu Abdullah dan Uthman, dua orang anak kepada Khalaf, dua-dua orang terbunuh dalam perang Jamal. Abdullah ni join tentera Aisyah dan juga Uthman
join tentera Ali. Dua-dua di kumpulan tentera yang berbeza dan kedua-dua mereka terbunuh dalam perang Jamal. Isteri kepada Abdullah ni jumpa Ali, dia kata aitamallahu minka auladak kama aitamta auladi. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak engkau yatim sebagaimana engkau pun sebagaimana engkau telah jadikan anak-anak aku menjadi yatim. Ha. Dia marah Ali. Apa ada point tak dia untuk marah Ali? Sebab apa dia marah Ali? Dua anak dia, satu datang dengan Ali, satu suami dia lah Abdullah, satu lagi Uthman, dua-dua anak kepada khalaf. Yang Uthman berada dengan Ali, Abdullah berada dengan Aisyah. Dua-dua mereka terbunuh. Apa logik perempuan ni? Perempuan ni marah kepada Ali sebab pasal apa Hamai serang Baghdad? Sorry, bukan Baghdad, Basrah. Baghdad tempat Saddam Hussein. Basrah. Baghdad tempat Basrah. Kenapa serang Basrah? Tadi kalau saya sebut Baghdad semua salah. Basrah, Basrah. Bukan Baghdad. Baghdad ni dia... Ya, Basrah kat mana? Basrah dekat dengan Kuwait kan? Basrah bawah hujung dekat dengan Kuwait. Jadi kalau Mai daripada Madinah, dia sampai Kufah dulu. Kan Kufah, Kufah dekat dengan Baghdad lah. Jadi Ali sampai kumpulkan tentera di Kufah, kemudian turun ke Basrah. Okay, ni cerita di Basrah. Bukan-bukan Baghdad, silap. Okay. Perempuan ni kata, kenapa Ali perlu serang Basrah? Sedangkan datangnya Aisyah, Talhah dan juga Zubair di Basrah untuk mengumpul kekuatan bagi menolong Ali, kenapa perlu serang? Logik dia. Logik Ali pula, dia perlu buat orang bai'ah kepada dia, kalau tidak dia tak boleh berfungsi sebagai pemimpin. Jadi apabila perempuan ni kritik Ali pada ketika itu, Ali diamkan diri, Ali tak kata apa-apa. Orang tanya kepada Ali, kenapa Ali diam tak jawab perempuan tu? Ali kata inna umirna an nakuffa 'anil nisa wa hunna musyrikat. Kami ini diperintahkan untuk jangan ganggu dan kacau perempuan musyrikat. Afala nakuffa 'anhunna wa hunna muslimat. Takkanlah kami tak boleh tahan dan diamkan diri atas cakap mereka sedangkan mereka ini muslimat. Ali kata biarkan mereka, depa nak cakap apa saja biarkan mereka. Dan ketika itu ada di kalangan orang yang bersama dengan tentera Ali, mereka kutuk Aisyah radhiyallahu anha. Ali perintahkan Qa'qa' bin Amr untuk sebat mereka 100 sebatan setiap seorang. Jadi menunjukkan yang setelah peristiwa ini berlaku, perang tamat sekalipun, Ali radhiyallahu anhu masih lagi meletakkan penghormatan yang tinggi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian daripada Basrah, Aisyah radhiyallahu anha pun balik ke Mekah ataupun ke Mekah dahulu kemudian ke Madinah pada ketika itu, dan Ali hantar orang untuk mengiringi Aisyah. Antara orang yang dihantar, dihantar 40 orang perempuan-perempuan Basrah untuk ikut Aisyah dalam rombongan tu, dan Ali perintahkan Muhammad bin Abu Bakar untuk ikut Aisyah juga, bawa dia balik sampai ke Madinah. Muhammad bin Abu Bakar sebagaimana kita ceritakan, panjang cerita dia, cuma setelah tamatnya perang Jamal, dia buat baik dengan Aisyah. Dia buat baik dengan Aisyah sehingga apabila dia dibunuh kemudiannya, bila dia mati sebelum Siffin, Aisyah antara orang yang menzahirkan kesedihan di atas kematian Muhammad bin Abu Bakar. Ini nama-nama yang mereka terlibat dahulu mengepung Osman, tapi mereka berhenti setakat itulah. Sejarah menunjukkan macam tu. Sebab itu Aisyah memaafkan dia. Itu antara yang berlaku. Sebelum Aisyah keluar daripada Basrah, Aisyah sebut kepada mereka sebelum dia balik, dia kata, ya Bani, la ya'tab ba'duna ala ba'din. Wahai anak-anakku, walaupun Aisyah muda macam tu, tapi gelaran anak-anak ni sebab dia umul mukminin, isteri Nabi SAW. Berapa umur Aisyah macam tu? Kalau Aisyah kahwin dengan Nabi SAW, umur 9 tahun, tahun ke-2 Hijrah. Kan? Kalau tahun ke-2 Hijrah tu 9 tahun, ini tahun ke-36 Hijrah. Pertinya... Oh, 40 lebih ya, 40 lebih. Baik. Kalaulah riwayat yang sebaliknya, riwayat yang pandangan yang kedua mengatakan Aisyah radhiyallahu anha kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 19 tahun, bukan 19 ataupun 16. Ini riwayat yang Maulana Asri selalu sebut kan. Kalau ikut pandangan tu artinya ketika ini umur dia 50 lebih lah. Maksudnya 40 lebih, riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim ataupun 50 lebih. Baik. Ketika itu kata Aisyah radhiyallahu anha, ya bani, la ya'tab ba'duna ala ba'din. Janganlah sebahagian daripada kita menghina ataupun mengutuk sebahagian yang lain. Innahu wallahi ma kana baini wa baina 'Ali
illa ma yakunu bainal mar'ati wa bainal mar'ati wa ahma'iha. Demi Allah, tidaklah perselisihan yang berlaku di antara aku dan juga Ali melainkan sebagaimana perselisihan yang biasa berlaku antara seorang perempuan dan anak-anak kepada suaminya. Itu sahaja yang Aisyah sebut. Dan Ali radhiyallahu anhu kata, Sadaq radhiyallahu anhu kata, Sadaqti wallahi ma kana baini wa bainaha illa dhaka. Demi Allah, tidak ada permusuhan antara aku dan juga Aisyah melainkan setakat itu sahaja. Jadi mereka pun selesai dan semua orang di Basrah pada ketika itu bai'ah Ali. Tentera Ali yang datang 20,000 orang daripada Kufah dan orang Basrah membai'ah Ali. Selesai. Artinya hampir kebanyakan tempat pada ketika itu mereka telah pun membai'ah Ali sebagai khalifah. Yang terakhir, Basrah masa itu. Selain daripada tempat-tempat lain. Dan setelah peristiwa itu selesai, itu sedikit sebanyak tentang Siffin. Tentang Yaman, wilayah yang masih lagi tinggal yang belum lagi bai'ah Ali adalah kawasan-kawasan Syam yang berdekatan dengan Syam. Dan Mesir split, sebahagian bai'ah, sebahagian tak bai'ah, sebahagian pro kepada Muawiyah, sebahagian pro kepada Ali. Tapi kawasan Hijaz dan juga sampai ke Iraq, kebanyakannya mereka telah pun bai'ah Ali pada ketika itu. Dan Ali radhiyallahu anhu pun balik semula ke Kufah, daripada Basrah balik ke Kufah. Kemudian, ini isu yang kedua, perang yang lebih besar daripada yang awal, iaitu perang Siffin. Baik, dalam buku disebutkan juga, Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin sebut, dalam perang Siffin, tidak ada yang terlibat di kalangan sahabat Nabi SAW, melainkan 30 orang sahaja yang terlibat. Sahabat-sahabat lain tak terlibat, kata Ibnu Sirin. Jadi majoriti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Siffin mereka tak terlibat. Sahabat yang tinggal di Madinah walaupun sebelum Siffin perang Jamal mereka tak terlibat juga. Dan Syu'bah menyebutkan, kata Syu'bah, di kalangan ahli Badar tidak ada yang terlibat dalam Siffin melainkan Khuzaimah bin Thabit seorang je. Cuma Ibnu Kathir tambahlah beberapa nama lagi, Sahal bin Hunayf, Abu Ayyub Al-Ansari. Cuma Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Darda juga mereka pergi pada peringkat awal. Ada beberapa orang yang hanya bilangan yang kecil daripada sahabat Nabi SAW sahaja yang mengikuti perang Siffin. Lepas tu selesai perang Jamal, tahun ke-36 Hijrah lagi, Ali radhiyallahu anhu pun balik ke Kufah. Bila dia sampai ke Kufah, ini baru dia menetap betul-betul di Kufah. Abdullah bin Salam pesan kat dia sebelum dia keluar daripada Madinah. Kalau tuan-tuan masih ingat, dia pesan kepada Ali, kalau hang keluar, hang takkan balik dah ke Madinah. Jangan keluar. Dan ternyata firasat dia tu betul lah. Apabila Ali radhiyallahu anhu keluar pada tahun 36 tu, pemerintahan Islam hilang daripada Madinah. Bukan sahaja Ali, tapak pemerintahan Islam bukan lagi di Madinah. Nabi SAW bina negara Islam di Madinah. Abu Bakar di Madinah, Omar sangat keras dengan Madinah. Omar tak benarkan sahabat keluar daripada Madinah melainkan dengan perintah dia. Osman, walaupun ada tekanan yang kuat, Muawiyah bagi tawaran kepada Osman, tinggalkan Madinah, duduk di Syam. Di Syam, aku ada orang yang boleh mempertahankan hang. Di Syam, datang. Osman kata, aku takkan tinggalkan tempat Nabi SAW. Aku tetap di Madinah. Sebelum Ali keluar daripada Madinah, Abdullah bin Salam pesan kepada Ali, the moment hang keluar daripada Madinah, hilang, hang takkan balik dah. Dan itulah yang terjadi. Pemerintahan Ali kemudian berpusat di Kufah. Kenapa Kufah? Ada banyak tafsiran kenapa Kufah. Walaupun Iraq adalah negeri yang kucar kacir, ada orang membantah dan sebagainya, tetapi Iraq juga, di situ orang boleh mempertahankan Ali dengan tidak berbelah bahagi. Mereka boleh keluar untuk mempertahankan Ali. Ini berbeza dengan Madinah. Di Madinah, mereka tak terlibat dalam fitnah. Mereka tak terlibat dalam peperangan. Jadi untuk Ali, kedudukan dia di Madinah, bayangkan orang boleh datang ke Pung Osman di Madinah, walaupun ketika itu musim haji. Kemudian apabila Ali dibai'ah di Madinah, orang tak boleh nak lawan dengan Khawarij. Sebab para sahabat di Madinah, trend mereka adalah mereka tak terlibat perang sesama Muslim. Mereka tidak terlibat. Abdullah bin Umar antara tokoh yang paling besar di Madinah pada ketika itu, dia pun tak mau terlibat.
Jadi yang terbaik untuk Ali adalah pilih tempat yang orang boleh mempertahankan dia. Lalu dia pergi ke Kufah. Bila sampai ke Kufah, orang tawarkan kepada Ali untuk turun di Qasrul Abyad. Qasrul Abyad, White House di Kufah, tempat pemerintahan Kisra dulu. Ali kata lah, "Inna Umar kana yakrah nuzulahu fa ana akrahu lidzalika." Ali kata tak, kerana Umar tak suka tempat ni. Umar bila hantar tentera, dia tak suka turun menetap dekat istana Kisra. Disebabkan itu aku pun tak suka tinggal di situ. Lalu Ali pun tempat pertama yang diturun di Al-Jami'ul A'zam, masjid yang paling besar di Basrah, ada di Kufah, dan dia tinggal di situ. Kemudian Ali nak hantar utusan kepada Muawiyah. Okey, dia dah sampai dekat Kufah dah. Menulis kepada Muawiyah untuk minta Muawiyah bai'ah sebagaimana orang lain bai'ah. Apabila Ali bercadang untuk nak buat begitu, nak hantar orang, datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah datang jumpa Ali radhiyallahu anhu bagi cadangan. "Aku boleh hantar kepada Muawiyah. Ana adhabu bihi ya Amirul Mukminin fa inna baini wa bainahu wuddan." Aku boleh bawa surat Ali untuk jumpa Muawiyah kerana di antara aku dan juga Muawiyah ada hubungan yang baik. "Fa akhudhu lakal bai'a minhu." Aku boleh bagi surat kepada Muawiyah dan jadikan Muawiyah untuk bai'ah kepada kau. Al-Ashtar bagi nasihat kepada Ali. Ashtar kata, "La tab'athu fa innahu akhsha an yakuna hawahu ma'ahu." Ashtar kata, "Jangan hantar dia. Jangan hantar Jarir bin Abdullah kerana aku takut hawa nafsu dia akan ikut dia sekali." Ashtar tak percaya kat dia. Mungkin dia ni boleh pergi join Muawiyah sebab dia baik dengan Muawiyah, Jarir bin Abdullah ni. Ashtar kata, "Jangan hantar." Tapi Ali pun akhirnya buat keputusan untuk hantar dia juga untuk pergi jumpa Muawiyah. Bagi surat Ali kepada Muawiyah. Itu keputusan Ali pada peringkat awal. Apabila dia pergi kepada Muawiyah, sama juga. Dia bagi surat Ali, minta untuk bai'ah. Orang lain semua ada bai'ah. Yang tinggal hanyalah Muawiyah yang belum bai'ah. Kata Muawiyah, "Fa'abaw an yubay'u hatta yaktul qatalata Uthman au yuslim ilayhim qatalata." Muawiyah kata, "Keputusan aku senang je. Kawan dia lah yang main ni, Jarir ni. Muawiyah kata, aku takkan bai'ah melainkan dua je. Sama ada Ali sendiri bunuh orang yang bunuh Uthman, ataupun serahkan kepada aku orang yang bunuh Uthman. Itu je syaratnya. Kalau tidak, aku takkan bai'ah Ali. Kalau Ali tak setuju dengan keputusan itu, aku tak bai'ah." Jarir cuba, tak berjaya. Lama dia duduk. Ali panggil dia balik. Dalam riwayat, di riwayat Syiah banyak cerita. Ada perbincangan yang panas antara Ali dan juga Jarir. Ali perintahkan dia, suruh Muawiyah bai'ah ataupun lawan dengan dia. Akhirnya dia balik kepada Ali radhiyallahu anhu dan dia beritahu, itu jawapan Muawiyah. Dia takkan bai'ah melainkan dua je syarat. Salah satu antara dua. Sama ada kau bunuh pembunuh Uthman ataupun serahkan kepada Muawiyah pembunuh Uthman. Apabila dia balik, kata Ashtar sebut kepada Ali, "Alam anhaka ya Amirul Mukminin attam'an tab'ath Jarir." Ashtar kata, depa ada tiga orang, Ashtar, Jarir dengan Ali. Ashtar kata, "Bukankah aku dah bagi tahu wahai Amirul Mukminin, jangan hantar dia untuk jumpa Muawiyah. Falau kunta ba'astani lama fataha Muawiyah baban illa aghlaqtuh." Kalau aku yang kau hantar, kata Ashtar, kalau aku yang kau hantar, belum sempat Muawiyah buka mana-mana pintu perbincangan pun, aku akan tutup pintu tu. Selesai masalah. Dia salahkan Ali lah. Dia kata, kenapa hantar Jarir? Jarir ni lembut dan dia kawan Muawiyah. Nak hantar orang yang boleh bertegas dengan Muawiyah. Hantar aku. Hantar dia buat apa? Kata Jarir, "Lau kunta thumma laqataluka bidami Uthman." Jarir kata kepada Ashtar, kalau Ali hantar hang pi, first kali dia pembunuh hang sebab hang terlibat dalam pembunuhan Uthman. Hang nak sembang apa? Sebelum hang mula cakap apa-apa, sebelum bagi pandangan, mereka akan bunuh hang dulu. Kemudian, berlakulah perbincangan yang panjang. Ashtar pun jawab, Ashtar kata, kalau Ali hantar dia, dia akan selesaikan masalah. Dan juga Jarir kata, tak boleh selesai, dia dah buat yang terbaik. Akhirnya, apa yang berlaku, Ali sideline Jarir bin Abdullah. Dia diketepikan. Sebahagian kitab menyebutkan bahawa sumber-sumber Syiah ceritalah dia ni mengkhianati Ali bersama dengan Muawiyah. Sumber Syiah.
Sumber-sumber Sunni, Jarir At-Tabari tak sebut panjang dalam bab ni. Cuma yang disebutkan apabila perbincangan tu berlaku panjang, faqama Jarir mughdiban. Jarir pun marah dan dia tak puas hati dengan perbincangan itu. Dia tak puas hati sebab kerja dia tidak dihargai. Apabila dia tak puas hati, dia keluar tinggalkan kerajaan. Wa kataba ila Muawiyah yukhbiruhu bima qala wa ma qila lahu. Dan dia tulis sekali lagi kepada Muawiyah. Tulis menceritakan kepada Muawiyah apa yang berlaku dan apa yang mereka cakap. Dan Muawiyah pun tulis semula kepada dia, bil qudumi ilaihi. Kalau begitu hang balik main duduk dengan aku dekat. Dan dia balik duduk dengan Muawiyah, Jarir bin Abdullah, dan dia minta kepada Muawiyah, aku tak nak terlibat dengan mana-mana peperangan. Dia pun tak terlibat. Baik, ini cerita logik dia pula. Sebab bila kita cerita tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka satu, mereka semua ni jujur. Perkiraan mereka mungkin salah. Depa mungkin ada perkiraan yang depa salah buat. Jarir bin Abdullah pula, di sudut dia, dia seorang sahabat yang hebat. Apabila dia nak berbakti pada Ali, kawan dia Muawiyah, rapat. Tapi dia nak tolong Ali, bawa surat Ali pergi kepada Muawiyah, dia bawa dan dia bagi tahu kat Muawiyah, bai'ah sebagaimana orang lain bai'ah. Muawiyah tak mau, melainkan dua syarat. Dia balik bagi tahu kepada Ali, Muawiyah tak terima syarat itu. Dan ketika dia balik itu, Ashtar lebih dekat dengan Ali. Dan mereka memperkecilkan kerja dia. Sepatutnya sabarlah dengan Amirul Mukminin. Orang memperkecilkan dia, sabarlah. Tapi dia pula, dia ada kawan yang duduk di Syam, kawan baik dia Muawiyah. Dan dia dah tolong pergi bagi surat. Akhirnya, okey, aku berlepas diri, aku pergi jumpa kawan aku. Dia tulis kepada Muawiyah, ini yang berlaku, aku tak ada kedudukan sekarang. Muawiyah kata, balik duduk dengan aku, senang. Maka itu cerita yang melibatkan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Kemudian setelah perbincangan itu tidak berjaya, tidak mendatangkan hasil, Ali pun membawa tentera keluar daripada Kufah untuk menuju ke Syam. Berapa banyak tentera Ali ketika ini? Diriwayatkan lebih daripada 100,000 orang. Ramai. Lebih daripada 100,000 orang. Semua yang datang daripada Basrah dan juga Kufah bersama-sama dengan Ali. Dalam satu kumpulan. 100,000 orang lebih untuk menuju ke Syam. Dan orang Madinah ada seorang ke? Yang datang dengan Ali awal-awal je. Anak dia, semua anak dia, Muhammad bin Hanafiyah, isteri dia satu nama Hanafiyah, Hasan, macam Hussein tak pasti, nama Hussein tak disebut, cuma bersama, bukan disebut sebagai salah satu tokoh besar dalam peperangan ni lah. Ada, tapi sahabat-sahabat utama tak ikut. Banyakkan sahabat utama tidak ikut. Abdullah bin Abbas bersama dengan Ali, ada yang ikut dan ada yang tak ikut. Jadi, sampai berita kepada Muawiyah tentang Ali menyiapkan tentera yang besar untuk datang ke Syam untuk minta mereka bai'ah kepada Ali. Muawiyah pun tanya kepada dia punya ahli mesyuarat. Antara orang yang paling kanan dengan Muawiyah adalah Amr bin Al-As. Amr bin Al-As sahabat Nabi juga. Muawiyah pun sahabat. Muawiyah tanya kepada Amr bin Al-As, apa yang patut kita buat? Kata Amr bin Al-As, ukhruj ilaihi aidan anta binafsik. Kalau dia sendiri datang untuk melibatkan diri dalam urusan ini, maka engkau juga mesti keluar sendiri Muawiyah untuk berdepan dengannya. Jadi Muawiyah juga keluar bersama dengan Amr bin Al-As. Ketika itu Amr bin Al-As berdiri, dia berkhutbah di Syam, dia beritahu kat depa, "Walam yabqa ma'a Ali illa shirdimatun qalilun mimma qatala al-khalifata Amirul Mukminin Uthman." Tidak ada yang tinggal bersama dengan Ali melainkan saki baki yang sedikit sahaja. Di antara mereka adalah orang yang terlibat di dalam membunuh Uthman. Lalu orang Syam pun berkumpul untuk keluar bersama dengan Muawiyah. Orang Syam juga lebih daripada 100,000 orang. Ini perhimpunan 100,000 lebih lawan 100,000 lebih orang. Daripada Kufah, daripada Syam keluar. Daripada Kufah, motivasi mereka adalah untuk mempertahankan khalifah. Yang datang daripada Syam, motivasi mereka adalah serahkan pembunuh Uthman. Jadi mereka pun keluar, kumpulan tentera yang ramai untuk bertemu. Daripada jalan ini lah, pinggir sungai Furat. Dalam perjalanan tu, Ali hantar dua orang, Ziyad bin Nadhr Al-Harithi dan juga Shuraih bin Hanif. Ziyad dengan 8,000 tentera, Shuraih dengan 4,000 tentera. Ali hantar mereka untuk ke depan. Bagi mereka sampai dulu, letakkan tempat yang bagus untuk tunggu sebelum tentera yang lain datang. Mereka pun pergi. 12,000 tentera ni jalan di hadapan
apabila mereka pergi jauh daripada tentera Ali, mereka dapat khabar yang jalan yang mereka tuju itu akan menyebabkan mereka bertembung dengan rombongan Muawiyah, Ziyad dan juga Shuraih. Akhirnya mereka buat keputusan untuk alih sebab bilangan mereka sikit, 12,000, tak boleh berdepan dengan tentera Muawiyah. Mereka pergi ke satu tempat namanya Anat. Penduduk Anat tu tanya, kamu ni datang daripada mana? Kami tentera Kufah, jangan masuk tempat ini. Jangan masuk tempat ni, jalan seperti biasa. Akhirnya dua orang, kumpulan dua tentera yang dipimpin oleh Ziyad dan juga Shuraih ni pun patah balik, ambil jalan yang biasa. Dan mereka sampai di belakang Ali. Ali hantar mereka ke depan, tapi mereka terpaksa patah balik sampai ke belakang. Ali tanya mereka, muqaddimati ta'ti min wara'i. Macam mana aku punya infanteri sampai ke belakang? Hantar hampa pergi depan dulu, tapi orang lain dah sampai, hampa sampai ke belakang. Mereka pun cerita kepada Ali apa yang berlaku dan mereka tak dibenarkan masuk. Disebabkan mereka tak dibenarkan untuk masuk, akhirnya minta maaf kepada Ali dan Ali hantar mereka. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu juga menghantar satu kumpulan. Antara yang memimpin Muawiyah adalah Abu Awar As-Sulami, pemimpin tentera Syam pada ketika itu. Dan mereka berkirim surat dan sebagainya untuk sampaikan kepada Ali dan juga Muawiyah untuk ceritakan urusan masing-masing. Ali radhiyallahu anhu, kemudian Ali hantar Al-Ashtar An-Nakhai. Ali hantar Al-Ashtar An-Nakhai untuk apabila tahu yang tak boleh dapat pendamaian, perlukan tentera untuk boleh jadi akan berlaku pertempuran. Ali hantar Ashtar, Ziyad dan juga Shuraih tadi. Ziyad, Shuraih dan juga satu lagi kumpulan bersama dengan Ashtar. Ali hantar mereka untuk pergi ke depan, tentera lain di belakang. Ali pesan kepada mereka, fala yuqatiluhum hatta yuqatilu. Kepada tentera ini Ali kata, jangan mula bunuh mereka melainkan depa bunuh dulu. Jangan mula serang melainkan depa serang dulu. Fala yaqrub minhum qurba man yuridul hab. Dan jangan pergi terlalu dekat dengan tentera Syam sebagaimana orang yang memang nakkan perperangan. Wala yab'ud minhum ib'ad man yahrub minal hab, man yuhabal harb. Dan jangan juga lari jauh daripada mereka sebagaimana larinya orang-orang yang takut berperang. Ada pesan kepada mereka, pergi duduk cari keputusan yang kedudukan yang dekat dengan mereka. Sabirhum hatta atika. Ali kata sabar, bertahan sehingga aku datang. Jangan duduk jauh sebagaimana jauhnya orang yang takut. Jangan pergi terlalu dekat sebagaimana dekatnya orang yang nak masuk perang. Duduk dan tunggu sehingga aku sampai. Ali hantar kumpulan dengan dipimpin oleh tiga orang ni. Apabila kumpulan ni pergi dipimpin oleh tiga orang dan di sudut tentera Muawiyah pula Abu Awar As-Sulami, ini kumpulan yang pertama sampai dekat Siffin. Rombongan Ali di belakang masih jauh, rombongan Muawiyah juga masih jauh. Siffin ni dekat dengan Syam. Di arah timur Syam, kawasan Sungai Furat, salah satu lembah. Dan bertemu dua kumpulan ini, apabila mereka bertemu, dua hari mereka bertemu, berlaku pertempuran kecil di antara mereka. Hari pertama, boleh bayangkanlah berapa, mungkin 10-20 ribu orang tentera di situ, berlaku pertempuran kecil. Dimulakan oleh tentera Abu Awar serang sedikit, kemudian tentera Al-Ashtar juga serang balik sampai waktu petang. Petang mereka balik ke kemah masing-masing. Esok apabila bertemu ramai-ramai orang di tengah medan, di Siffin berlaku peperangan lagi, peperangan kecil, pertempuran. Dan apabila waktu petang, kali ini esoknya Ashtar mula serang dulu. Bila berkumpul ramai-ramai, tak ada yang memisahkan, satu orang provoknya akan jadi pertempuran kecil. Dan hari kedua, tentera Ashtar yang serang dulu sehingga ada satu orang terbunuh di kalangan tentera Syam. Kemudian mereka pun serang balas, sampai ke petang mereka balik ke kemah masing-masing. Hari ketiga, pada hari ketiga setelah sampainya dua kumpulan kecil, Ali dan juga Muawiyah dengan rombongan tentera yang besar sampai ke Siffin. Ketika itu pada awal Zulhijjah. Awal Zulhijjah tahun ke-36 Hijrah. Bulan Zulhijjah, bulan patut orang pergi haji. Tapi mereka terlibat dalam pertempuran itu. Ratusan ribu orang terlibat dalam pertempuran itu di Siffin. Jadi mereka pun sampai pada ketika itu. Apabila mereka sampai, tentera Muawiyah sampai lebih awal dan ambil tempat yang strategik dekat dengan sumber air Sungai Furat. Dekat dengan sumber air, Ali sampai lambat. Dan tentera Ali sampai lambat, Ali hantar Ash'ath bin Qais. Ash'ath kita sebut dia orang yang baik, yang banyak memberi nasihat.
Ash'as pergi minta kepada mereka, boleh tak nak perang-perang juga tapi saudara seagama, tak ada air, tak dapat minuman, boleh tak bagi ruang untuk kami juga sampai dapat minuman? Mereka jawab kepada dia, mutu atashan kama mana'tumul kama mana'tum Uthman ma'a. Matilah kamu dalam keadaan dahaga sebagaimana dulu kamu biarkan Uthman mati dahaga. Kita dah cerita kan, hari-hari terakhir sebelum Uthman dibunuh, Uthman minta air, dia pun tak bagi, Khawarij tak bagi. Tapi bukan salah Ali. Ali juga nak hantar air, nak bawa air pergi ke Uthman. Orang buka bekas dia, orang buang air, baru benarkan Ali masuk. Tapi mereka kenang Khawarij tak bagi makan kepada Uthman, tak bagi minum. Mutu aqshan kama mana'tum Uthman ma. Matilah kamu dalam keadaan dahaga macam kamu buat ke Uthman dulu. Dan berlakulah pertempuran antara kumpulan Ali sedikit ni yang datang nak ambil air dekat Siffin, dan juga kumpulan yang diarahkan oleh Muawiyah untuk halang mereka daripada pergi ke tempat itu. Mereka bertempur di situ. Pertempuran kecil. Yang datang dengan Ali, Ashtar bawa kumpulan dia. Dan yang bersama dengan tentera Muawiyah adalah Amr bin Al-As pada ketika itu, untuk mempertahankan tempat strategi. Bila lama nak ambil air tak dapat, satu kumpulan lagi jaga tak benarkan mereka minum, Muawiyah tanya kepada panglima-panglima perang dia, apa yang kita nak buat? Bagi dia peminum ke tak? Amr bin Al-As kata, khalli bainahum wa bainahu falaysa minan nasf an falaysa minan nasf an nakuna rayyanin wa hum aqash. Amr bin Al-As kata, biarlah mereka ambil air tu, sebab bukanlah adil kalau kita berperang dalam keadaan hilang dahaga, perut kenyang, mereka datang berperang dalam keadaan dahaga. Tak adil peperangan begitu. Walaupun perang, mereka tahu sama-sama Muslim. Amr bin Al-As bagi pandangan kepada Muawiyah, akhirnya apabila lebih ramai orang datang nak ambil air, air ni tak ada pilihan lain. Perang pun perang lah, kalau tak ada minuman mati. Jadi walaupun tempat itu dikumpul oleh musuh, mereka terpaksa pergi juga, pergi nak dapatkan air. Dihalang, pergi juga. Berasak-asak di situ. Dan apabila lama berasak-asak, akhirnya kumpulan Syam buat keputusan, bagilah ruang untuk mereka mendapatkan air. Dan apabila mereka ambil air, dua kumpulan tentera ini tidak berbicara sesama sendiri. Mereka tak sembang, buat macam memang pergi untuk berperang. Tetapi mereka ambil air di tempat yang sama. Kemudian, Ali hantar utusan untuk pergi kepada Muawiyah. Ambil air, duduk di tempat, di Siffin, berkumpul ratusan ribu orang. Ali hantar Bashir bin Amr al-Ansari dan juga Sa'id bin Qais. Bashir bin Amr dan juga Sa'id bin Qais untuk jumpa Muawiyah. Ini jumpa betul-betul dengan Muawiyah, utusan Ali. Bila dia pergi, antara yang dibincangkan, kata Bashir kepada Muawiyah, ya Muawiyah, inna dunya anka za'idah. Wahai Muawiyah, sesungguhnya dunia akan meninggalkan kau. Wa innaka raji' ilal akhirah. Dan kau akan kembali ke akhirat. Wallahu muhasibuka bi'amalika. Allah akan menghisab engkau di atas amalan engkau. Wa mujazika bima qaddamat yadaka. Dan Allah akan memberi balasan di atas apa yang kedua-dua tangan engkau kerjakan. Wa inni anshuduka Allah an tafruq jama'ata hadhihi al-ummah wa an tasfik dima'aha bainahum. Aku berpesan dengan nama Allah, wahai Muawiyah, supaya engkau tinggalkan urusan Muslimin ini, nak jadi pemerintah kepada Muslimin, dan juga supaya jangan engkau mengalirkan darah orang Muslim. Aku pesan dua benda. Muawiyah jawab kepada dia, hala awsaita bidhalika sahibaka. Okay. Muawiyah kata kepada Bashir, setelah didengar kataan Bashir yang panjang, Muawiyah kata, okay, pesanan yang sama ni, hang dah beritahu ke tidak dekat Ali? Aku akan tinggalkan dunia, akhirat akan datang, Allah Ta'ala akan hisab perbuatan aku, semua yang tangan aku kerjakan akan dihukum, tinggalkan urusan manusia dan juga jangan alirkan darah manusia. Muawiyah tanya, dekat Ali dah pesan ke tidak pesanan yang sama? Bashir sebut kepada dia, inna sahibi ahakku hadihil bariyah, ahakku hadihil bariyah bil amri fi fadlihi wa dinihi wa sabiqatihi wa qarabatihi. Bashir kata, sesungguhnya orang aku ni, geng kami iaitu Ali, lebih layak untuk mendapatkan urusan ini berbanding dengan kau. Di sudut kelebihan dia, di sudut agama dia, di sudut awalnya dia memeluk Islam dan juga dekatnya hubungan dia dengan Nabi SAW, dia lebih layak daripada kau.
Dan wa innahu yad'uka ila mubayaatihi, dan dia mengajak engkau untuk bai'ah kepada dia. Okey, Muawiyah dengar. Pandangan dia bagus. Ali lebih cepat dalam Islam, agama Ali lagi bagus daripada Muawiyah. Kedudukan Ali sebagai keluarga Nabi lagi dekat dengan Muawiyah. Kata Muawiyah, wa yutallu damu Uthman. Okey, aku setuju yang tu. Apa lagi Muawiyah nak bangkitkan? Darah Uthman macam mana? Okeylah, Ali lebih layak, Ali lebih dekat dengan Nabi, Ali lebih kuat agamanya. Wa yutallu damu Uthman. Apakah darah Uthman akan dipersia-siakan? Dan dia tak ada jawapan. Tak ada jawapan untuk soalan itu. Akhirnya berlaku perbincangan lain di antara mereka, dan mereka pun balik semula kepada Ali, beritahu kepada Ali tidak ada persetujuan hasil daripada perbincangan dengan Muawiyah. Kemudian sepanjang bulan Zulhijjah, tiap-tiap hari bulan Zulhijjah akan ada kumpulan tentera yang berkumpul dan berlaku pertempuran yang kecil. Kumpulan utama yang beratus ribu orang ni tak terlibat, tapi setiap kali mereka bertempur, akan ada kumpulan kecil yang Ali hantar dan Muawiyah juga hantar bertembung sesama mereka. Antara yang jadi pemimpin Ali adalah Al-Ashtar, Hujur bin Adi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'id bin Qais juga sahabat, seingat saya. Ini orang-orang yang bersama dengan Ali, pemimpin kumpulan Ali. Pemimpin kumpulan Muawiyah pula sama juga. Tiap-tiap hari Muawiyah akan hantar kumpulan kecil-kecil yang mereka berjumpa dan mereka berperang. Di antaranya Abdul Rahman bin Khalid bin Al-Walid. Abdul Rahman bin Khalid ni anak kepada Khalid Al-Walid, yang juga sahabat Nabi, sahabat yang kecil lah. Masa zaman Nabi dia masih kecil. Abu'l-A'war As-Sulami masa pegang Hunain, dia lawan dengan Islam. Lepas tu Nabi wafat, sebahagian sahabat, ulama menganggap dia bukan sahabat lah. Masa tu dia jumpa Nabi tapi dia bukan Islam. Abu'l-A'war As-Saqafi, Habib bin Maslamah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah bin Umar juga duduk dalam kumpulan Muawiyah dan juga selain mereka. Ubaidullah bin Umar, kalau tuan-tuan masih ingat, dia ada masalah dengan Ali ketika kita ada cerita dulu. Dia tuntut bela di atas kematian bapa dia, iaitu Umar Al-Khattab. Ubaidullah bila Umar dibunuh, masa tu anak Abu Bakar bagi tahu dekat dia, kata yang bunuh ni Hormuzan, satu orang lelaki Kristian yang memeluk Islam. Hormuzan ni nampak dia tengah berbincang dengan orang yang bunuh Umar, Abu Lulu'ah, tengah bincang. Jadi Ubaidullah ni pergi bunuh balik Hormuzan sebab nak tuntut bela di atas kematian Umar. Dia pergi bunuh. Sedangkan Hormuzan kata dia tak terlibat langsung. Setelah itu, Osman ambil pemerintahan, antara benda yang dituntut oleh Ali adalah qisas mesti dijalankan. Ubaidullah telah bunuh orang tanpa sebab. Dia bunuh Hormuzan. Osman pada ketika itu, Osman kata tak boleh, bapak dia baru mati semalam. Takkan aku nak pergi bunuh dia pula, hari ini tak kena. Maka Osman pun buat pilihan untuk membiarkan Ubaidullah. Tapi Ali punya pandangan, qisas mesti dijalankan. Pada ketika Osman meninggal dunia, Ubaidullah dia lari. Sebab dia tinggal di situ, dia tahu Ali akan bunuh dia. Dan dia pergi join Muawiyah. Dan dia juga salah seorang di antara tentera utama Muawiyah. Ubaidullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Kesemua mereka. Bulan Zulhijjah, tiap-tiap hari mereka bertembung dengan pertembungan yang kecil. Kemudian masuk tahun 37 Hijrah. Muharram 37 Hijrah. Bila masuk bulan Muharram, mereka pun bersepakat untuk berhenti daripada semua provokasi. Kumpulan Syam dan kumpulan Kufah, mereka berhenti mengharapkan bahawa akan ada perdamaian. Ali hantar masa itu Adi bin Hatim, Yazid bin Qais dengan Shibt bin Qai bin Rib'i untuk jumpa Muawiyah sekali lagi. Untuk pergi jumpa Muawiyah dan bincang. Boleh tak selesai? Sepanjang Muharram, genjatan senjata tak lawan. Lawan kecil-kecil ni semua masa Zulhijjah sahaja. Bila hantar mereka, antara yang diucapkan oleh Adi bin Hatim, ya Muawiyah, fa inna ji'naka nad'uka ila amrin yajma'u Allahu bihi kalimatana wa ummatana. Wahai Muawiyah, kami datang untuk mengajar engkau kepada satu keadaan yang akan menghimpunkan umat ini dan juga kalimah umat ini, pandangan umat ini. Wa tuhqan biha dima'una, dan darah akan diselamatkan.
wa ya'man bihi sabil, dan jalan-jalan akan menjadi tenteram. Antara yang disebut kebaikan-kebaikan yang ada, dan disebut kelebihan Ali melebihi Muawiyah. Fa in fatat fantahi ya Muawiyah la yusibka Allah wa ashabuka mithla ma asaba nas yaumal jamal. Wahai Muawiyah, berhentilah lawan dengan Ali sebelum engkau akan ditimpa sebagaimana apa yang telah menimpa manusia pada hari perang Jamal, kata Adi bin Hatim. Muawiyah jawab, Muawiyah kata, ka'annaka innama ji'ta mutahaddidan walam ta'ti musliha. Cara hang cakap ni macam hang datang untuk ugut, bukan untuk mendamaikan. Cara bagi tahu suruh damai ni nampak macam nak mengugut dia. Dan Muawiyah juga sebut apa yang kelebihan keluarga dia, keluarga yang memang sentiasa berperang, tak takut daripada perang. Dan Muawiyah kata, wallahi innaka laminal mujlibina ala bin Affan. Demi Allah wahai Adi bin Hatim, engkau salah seorang yang terlibat di dalam membunuh Osman, terlibat di dalam mengepung Osman. Wa innaka lamin qatalatih, disebabkan itu engkau salah seorang dari antara orang yang membunuh Osman. Wa inni la arju an takuna mimman yaqtuluhu Allahu bihi. Aku berharap wahai Adi, engkau akan tergolong di kalangan salah seorang yang Allah matikan disebabkan Osman. Adi bin Hatim juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat-riwayat menyebutkan dia juga terlibat di dalam bukan membunuh Osman tapi menggerakkan orang supaya mengkritik Osman. Sekurang-kurangnya dia terlibat. Muawiyah kata, engkau juga terlibat dalam urusan itu, dan dia punya pujuk tak berjaya, nak pujuk tak dapat. Kemudian datang Syibh bin Rib'i juga pujuk Muawiyah kepada dua benda. Satu, pujuk Muawiyah untuk jamaah, jaga jamaah muslimin, dan yang kedua untuk taat kepada Ali. Dua benda. Adi dah diam dah. Sekarang Syibh dia pula beritahu kepada Muawiyah. Muawiyah jawab, wa amma jama'ah fa ni'ma hiya. Tentang jamaah, itulah yang paling baik. Wa amma ta'ah fa kaifa ati' rajulan a'ana 'ala qatl 'Uthman wa huwa yaz'am annahu lam yaqtulhu. Adapun untuk taat, Muawiyah kata, bagaimana aku boleh taat kepada satu orang yang telah terlibat di dalam membunuh Uthman sedangkan dia menafikan dia terlibat di dalam membunuh Uthman. Ini dia kata ke Ali. Macam mana aku boleh nak taat kepada orang yang dia terlibat dalam membunuh Uthman tapi dia nafikan dia terlibat? Wa nahnu la narud la nurid dhalika alaihi wa la natahimuhu bihi. Kami bukan membuat tuduhan palsu kepada dia. Walakinnahu awa qatalatah. Tetapi dia telah memberikan perlindungan kepada pembunuh Uthman. Fayadfa'uhum ilayna hatta naqtulahum. Bagi pembunuh Uthman kepada kami supaya kami boleh bunuh balik. Thumma nahnu nujibukum ila ta'ati wal jama'ah. Kemudian kita boleh cerita tentang jemaah dan taat. Jawapan Muawiyah. Jadi Muawiyah punya link, kalau Ali boleh memberi perlindungan kepada pembunuh Osman, dia punya kira Ali terlibat samalah. Jadi penyelesaian dia apa? Hantar pembunuh Osman mai dekat aku, kemudian kita akan terima tentang jemaah dan juga taat kepada Ali. Syibh tanya kepada Muawiyah. Antara soalan dia tanya, anshuduka ya Muawiyah, law tamakkanta min Ammar akunta qatilahu bi Uthman. Okey, satu soalan aku nak tanya wahai Muawiyah. Kalau hang boleh tangkap Ammar. Ammar datang dengan Ali, Ammar bin Yasir, anak kepada Sumayyah, yang Nabi SAW bila tengok keluarga dia dibunuh, ataupun dalam riwayat lain ketika lain Nabi kata kat dia, engkau akan dibunuh oleh pemberontak. Nabi sebut kepada Ammar, dia selamat daripada ketika bapak dia Yasir dan Sumayyah dibunuh, dia selamat. Dia nanti akan dibunuh oleh pemberontak. Syibh tanya kepada Muawiyah, kalau hang boleh tangkap Ammar, apakah hang akan membunuh Ammar sekali? Kata Muawiyah ketika itu, wallahi law tamakkantu min ibni Sumayyah ma qataltuhu bi Uthman. Demi Allah, kalau aku dapat tangkap, termasuk dalam orang yang aku tangkap ni anak kepada Sumayyah,
aku takkan bunuh dia disebabkan qisas kepada pembunuh Uthman. Walakinni kuntu aqtuluhu bi ghulam Uthman. Tetapi aku akan bunuh dia disebabkan qisas kepada ghulam Uthman, hamba kepada Uthman. Maksudnya Muawiyah firm lah, dia kata tak kira. Meskipun Ammar bersama dengan mereka. Ketika utusan dia kata, kalau hang boleh tangkap Ammar, hang bunuh dia dah. Atas sebab tuntut bela atas kematian Uthman. Muawiyah kata tak. Aku takkan bunuh dia atas sebab tuntut bela di atas kematian Uthman. Tapi aku akan bunuh dia disebabkan tuntut bela atas kematian hamba kepada Uthman. Uthman lebih besar daripada tu. Jadi tak ada jalan lain kata Muawiyah. Melainkan serahkan pembunuh Uthman. Itu perbincangan mereka pada ketika itu. Dan tak berjaya. Rombongan ni balik semula kepada Ali. Tak ada kata putus. Tak ada apa yang boleh buat. Kemudian Muawiyah hantar Habib bin Maslamah. Juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Ali radhiyallahu anhu bagi tawaran Muawiyah pula. Tawaran yang Habib bin Maslamah bagi kepada Ali, tawaran daripada Muawiyah kepada Ali, dua sahaja. Sebelum tu dia ceritalah kelebihan Uthman dan sebagainya. Dua. Satu dia minta kepada Ali, fadfa' ilaina qatalata Uthman thumma i'tazil amral muslimin fayakun amruhum syura bainahum. Satu, serahkan kepada kami pembunuh Uthman. Yang kedua, tinggalkan jawatan kau, jangan syok sendiri jadi khalifah, biarkan muslimin buat keputusan sendiri. Siapa yang depa nak jadi khalifah? Ali marah. Sebab sahabat-sahabat utama telah pun bai'ah dia. Dan Habib bin Maslamah bukan setakat minta pembunuh Uthman. Di sebalik pembunuh Uthman, dia kata ke Ali, hang letak jawatan, orang ramai boleh pilih siapa yang depa nak jadi ketua. Ali tolak. Ali tolak permintaan dia. Dan dalam riwayat diceritakan perbincangan antara mereka ni perbincangan yang keras, yang kasar. Ni kita cerita pasal riwayat sejarah. Ada sebahagian riwayat disebutkan bila dicerita tentang kelebihan Uthman, Ali sebut la aqulu inna Uthman qutila mazluman wala zaliman. Kami tak kata Uthman dibunuh sama ada zalim ataupun dizalimi, menyebabkan tentera Syam marah, Habib bin Maslamah marah. Inna Uthman qutila mazluman. Mereka mengatakan Uthman dibunuh dalam keadaan dizalimi. Siapa yang ucap selain daripada itu, mereka kata terlibat dalam pembunuhan Uthman. Tapi riwayat ini dikritik oleh ramai orang. At-Tabari kritik, Ibn Kathir juga kritik. Sebab satu, riwayat ini dhaif. Dan yang kedua, dia tak selari dengan ucapan-ucapan Ali. Yang mana daripada awal, ucapan Ali sentiasa tegas yang dia berlepas diri daripada pembunuh Uthman. Uthman dibunuh dalam keadaan dizalimi. Bahkan ketika perang Jamal, Aisyah doa laknat pembunuh Uthman, Ali kata la'anallah qatalata Uthman. Trend yang sama semua ucapan Ali. Jadi para pengkaji sejarah bila mereka melihat riwayat ni, mereka tetap riwayat ni tak betul. Dia bercanggah dengan riwayat-riwayat lain. Jadi ucapan Ali kepada Habib bin Maslamah ini mungkin ada penambahan yang tak tepat. Kemudian berlaku perbincangan yang ramai. Ali hantar orang jumpa Muawiyah, Muawiyah hantar orang jumpa Ali. Antara yang terlibat dalam perang ni juga Qurra, Hafizul Quran. Geng Kufah ada sekumpulan Qurra, geng Syam ada sekumpulan Qurra. Kemah mereka dekat-dekat. Qurra kerja dia malam baca Quran, tapi terlibat dalam peperangan. Antara, dan Qurra juga antara orang yang awal-awal terlibat jadi khawarij nanti. Ini kena jaga. Sebab bukanlah bererti orang tu bijak di dalam Al-Quran, hafazannya bagus, bacaannya bagus, mereka ni baik. Tak. Dan mereka ni lah kelompok yang ramai di antara mereka jadi khawarij, dia lawan dengan Ali nanti. Jadi yang terlibat dalam peperangan ini Qurra. Mereka jumpa dengan Muawiyah. Tanya kepada Muawiyah, ma tatlub? Apa yang hang nak mai perang ni, nak apa? Muawiyah kata, atlub bidami Uthman. Permintaan aku adalah untuk tuntut bela di atas kematian Uthman. Mereka tanya, liman tatlub? Okey, hang nak tuntut bela ni tuntut daripada siapa? Muawiyah kata, Ali. Aku nak tuntut daripada Ali. Qurra tanya, ahuwa qatiluhu? Apakah Ali yang bunuh Uthman? Yang nak tuntut dekat Ali ni, buat apa dia kah yang bunuh Uthman? Kata Muawiyah, na'am. Wa awa qatalatah. Ya. Di sisi aku, Ali bunuh Uthman. Wa awa qatalatah. Kerana dia memberi perlindungan kepada pembunuh Uthman. Sebab dia memberi perlindungan itu, dia dianggap membunuh Uthman. Dia pun balik jumpa Ali.
Dia kata Muawiyah kata hang tuduh hang telah membunuh Uthman. Ali kata lam aqtulhu. Aku tidak membunuh. Dia kata Muawiyah kata hang memerintahkan pembunuhan Uthman. Ali kata Ali kata aku tidak la qataltu wala amartu wala ma'altu. Bunuh pun tidak, perintah pun tidak, bagi perlindungan pun tidak. Aku tak terlibat. Apa yang Muawiyah tuntut? Bukan aku yang bunuh. Bukan aku yang arahkan bunuh. Anak dia sendiri, Al-Hasan bin Ali, duduk di rumah Uthman ketika Uthman dibunuh. Dan bukan aku yang bagi perlindungan kepada pembunuh Uthman. Dia pada kuat dah. Kali sebut kepada Hasan, qaumun yamlikuna wala namlikuhum. Ini satu kaum yang depa berkuasa ke atas kita dan kita tidak berkuasa ke atas mereka. Ali kata tiga-tiga aku tak buat. Akhirnya kumpulan Qura ni pun berputus asa, tak boleh bagi nasihat. Datang dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang sahabat, Abu Darda dan juga Abu Umamah radhiyallahu anhum. Dua orang sahabat Nabi yang baik, yang nakkan kedamaian. Dia pun bersama dengan Ali, Abu Darda dan juga Abu Umamah. Dia berjumpa Muawiyah. Jumpa Muawiyah, mereka tanya, ya Muawiyah, alama tuqatilu hadar rajul. Wahai Muawiyah, atas sebab apa engkau berperang dengan lelaki ini? Fawallahi innahu laaqdama minka wa min abika. Demi Allah, orang yang kau perangi ni wahai Muawiyah, dia ni lebih bagus, lebih dekat kedudukan yang berbanding dengan hang dan juga bapa hang. Bapa dia Abu Sufyan. Abu Umamah dan Abu Darda kata, Ali ni lagi bagus daripada hang, lagi bagus daripada bapa hang. Wa aqrabu minka ila Rasulillah wa ahaqqu bihadzal amri minka. Dia lebih dekat dengan Nabi dan lebih layak menjadi pemerintah. Kata Muawiyah, uqatiluhu ala dami Uthman wa annahu awa qatalatah. Satu je sebab aku memerangi Ali, aku menuntut darah Uthman dan dia memberi perlindungan kepada pembunuh Uthman. Fadhaba ilaihi faqula lahu falyuqidna min qatalati Uthman. Abu Umamah, Abu Darda, kamu dua orang pergi balik dekat Ali, bagi tahu kepada Ali, bagi dekat aku pembunuh Uthman. Thumma ana awwalu man yubayi'uhu min ahli Syam. Kemudian aku akan jadi orang yang pertama di kalangan ahli Syam yang akan bai'ah Ali. Tak ada perang. Stop semua peperangan. Akan berhenti semua. Semua orang akan berdamai. Balik kepada Ali, serahkan kepada aku pembunuh Uthman, aku orang pertama akan bayar Ali. Kemudian mereka pun balik, mereka balik kepada Ali, bagi tahu kepada Ali offer Muawiyah. Ali kata offer Muawiyah, serahkan kepada dia pembunuh Uthman. Ya. Dalam ramai-ramai orang yang duduk di situ, Ali tanya, siapa di antara kamu yang bunuh Uthman? Ramai, ratusan ataupun ribuan orang yang mati. Kami bunuh Uthman. Nak bawa kami serah kepada Muawiyah. Ramai ribuan orang bangun. Ali sebut kepada Abu Darda dan Abu Umamah, kau nak buat macam mana? Ini ramai-ramai ni yang semua kata bunuh Uthman, aku nak buat apa? Kemudian farja'a Abu Darda wa Abu Umamah falam yashhada lahum qitalan bal lazima buyutahuma. Abu Darda dan Abu Umamah, dua orang sahabat Nabi saki baki yang masih tinggal, apa mereka buat? Mereka tinggalkan medan perang. Ali buatlah urusan sendiri, Muawiyah buat urusan sendiri, kami balik rumah. Ini bab ni kami tak boleh terlibat. Bukan takut, tapi apa mereka nak buat? Tuan-tuan cuba bayangkan dalam situasi tu nak buat macam mana? Siapa yang berada di atas kebenaran? Siapa yang boleh claim dia berada di atas kebenaran? Syiah, ni cerita sikit. Syiah, dia menghidupkan sentimen yang tak ada hujah untuk Muawiyah, tak ada hujah untuk Aisyah. Pemberontak yang jahat. Dan mereka bawakan semua fitnah kejahatan, kejahatan. Aisyah keluar daripada rumah sedangkan Nabi tak benarkan Aisyah keluar daripada rumah. Aisyah pimpin tentera sedangkan Nabi tak benarkan pimpin tentera. Muawiyah memerangi Ali sedangkan Ali telah dibai'ah.
adilnya ahli sunnah wal jamaah, adilnya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, kita bersetuju dalam kes ini Ali adalah Amirul Mukminin dan yang paling tepat mereka kena bai'ah dan juga taat kepada Ali. Aisyah dan juga Muawiyah kena taat kepada Ali. Itu yang paling tepat. Bahkan bila semua ni, majoriti Sunni, bila kita bagi nama khalifah, Muawiyah tak masuk dalam khalifah. Sampai kat Malaysia kan, orang duk cerita pasal terawih, apa? Al-Khalifatul Awal, Abu Bakar Siddiq, Al-Khalifatul Thani, Umar Al-Khattab, Al-Khalifatul Salith, Uthman bin Affan, Al-Khalifatul Rabi', Ali bin Abi Talib. Nama Muawiyah tak masuk pun. Ini doktrin Sunni. Muawiyah bukan Khalifatul Khulafa' Rashidin. Ali Khulafa' Rashidin. Tapi dalam masa yang sama, kena tengok sudut pandang Muawiyah dan Aisyah. Ia adalah ijtihad yang valid. Ijtihad tu salah. Tapi ijtihad dia ada asas dan ada poin. Bila Aisyah keluar, Aisyah keluar pergi ke ke Basrah, dia ditemani oleh mahram. Abdullah bin Zubair mahram dia. Anak menakan dia. Dan sebelum tu, Aisyah telah pun keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Dia dah keluar ke Mekah dalam untuk keluar. Dan dia pergi ke Basrah tu untuk kumpulkan kekuatan bagi tolong Ali. Walaupun ijtihad dia salah pada ketika itu, sepatutnya dia taat dan diamkan diri. Tetapi letak kita dalam kedudukan tu, tak ada apa-apa jaminan yang darah Uthman akan terbela daripada Ali. Tak ada cara. Di sudut Muawiyah pula, Muawiyah ada 100,000 tentera dengan dia. 100,000 tentera. Dan dia firm tuntut benda yang sama daripada Ali. Bagi dekat aku pembunuh Uthman, aku bayar Ali. Jadi di sudut Muawiyah, nak suruh dia buat apa? Nak suruh dia buat apa? Kalau tanya kat Syiah, apa nak suruh Muawiyah buat apa? Uthman sepupu dia, dibunuh dengan kejam. Pembunuh itu masuk dalam kem Ali dan mendapat jawatan-jawatan utama. Nak suruh Muawiyah buat apa? Nah, ambil tentera aku, bubarkan semua, bai'ah kepada Ali, settle. Takkan nak suruh dia buat begitu? Ataupun kalau kata nak suruh dia, dia bukan tuntut nak jadi khalifah. Muawiyah tuntut untuk serahkan pembunuh Uthman, itu sahaja. Tapi dalam masa yang sama, kita juga sedar yang Ali tak ada pilihan tu sebab Ali tak ada tentera melainkan orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Uthman. Jadi inilah pusing-pusing itu menyebabkan tak ada jalan keluar sehingga berlaku peperangan itu. Para sahabat Nabi SAW yang memilih untuk tidak terlibat. Kalau semua orang tak terlibat, semua sahabat tak terlibat, selesai masalah tak? Tak selesai masalah. Sebab ada orang lain yang terlibat. Kurangnya sahabat Nabi yang terlibat menjadikan kedudukan Ali lemah sehingga Khawarij sentiasa bersama dengan Ali. Di Syam, orang support Muawiyah. Tapi di Madinah, orang tak support Ali. Jadi pilihan untuk tak terlibat pun, bukan satu pilihan yang selesai masalah. Inilah yang Nabi SAW sebut. Fitnah akan berlaku. Itulah. Dia tak ada jalan keluar. Sebab tu saya kongsi satu hadis kan yang saya sebut sebelum ni. Ni bila kita dah baca cerita ni baru kita boleh nampak konsep hadis ni. Bila Umar tanya kepada Hudzaifah, fitnah. Cerita kat aku tentang fitnah. Hudzaifah kata, ah biasalah fitnah, kita diuji. Bini kita kadang tak cinta, tak dengar cakap, anak tak dengar cakap, fitnah. Fitnah turajul pada keluarga dia. Umar kata, bukan ni aku nak tanya. Tapi cerita kat aku tentang fitnah yang akan bergelora sebagaimana gelora lautan. Dia kata, jangan risau. Fa inna bainaka wa bainahu bab mughlaq. Wahai Amirul Mukminin, jangan risau. Kerana di antara engkau dan juga fitnah tu ada pintu yang tertutup. Jangan risau. Umar tanya, ayuksarul bab au yuftah? Pintu tu nanti akan dibuka ke akan dipecah? Hudzaifah kata, bal yuksar. Pintu tu akan dipecah. Umar diam, Umar jalan. Lepas tu orang tanya kepada Hudzaifah, apa ni cerita pasal pintu? Umar tahu ke? Apa yang cerita? Umar tahu. Umar tahu pintu tu adalah dia.
Setelah Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, zaman Uthman, 6 tahun kedua, orang mula tuntut. Uthman buat pilihan untuk berlembut dan berdamai, tak selesai masalah. Ali buat pilihan untuk lawan dengan Khawarij, juga tak selesai masalah. Itulah Nabi SAW sebut, pintu tu Umar. Pecah pintu tu, dia tak selesai dah masalah. Okay, kita sambung ke live datang. Dekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.